Hai semua, Siam di sini. Hari ini aku akan bermain game Hidden Deep, game survival horror yang ya seperti teman-teman lihat di sini ya. Grafisnya itu hanya pixel, standar banget ya. Dan gamenya itu cuma 2 dimensi doang. Tapi game-game 2 dimensi, game-game pixel itu salah satu genre game yang aku suka. Nah, di game ini itu secara gameplay itu cukup unik dan bisa dibilang sih fitur-fiturnya banyak banget. Tapi di situ aku baru lihat di trailernya ya, belum coba main gamenya gitu. Jadi mari kita mainkan gamenya. Kita langsung play game aja. Oh di sini ada dua mode, mode ekspedisi dan challenge mode. Kita coba ekspedisi aja. Jadi setting tempatnya itu kita berada di dasar laut, di sebuah gua dasar laut gitu, dengan kedalaman mungkin sekitar 9000 meter. Nah, di dalam gua dasar laut itu banyak hal banget yang terjadi. Di sini kita turun itu karena turun ke dasar laut ini karena kita mau nyelamatin teman-teman kita, kru-krunya. Karena sudah hilang kontak selama mungkin sekitar 2 tahunan lebih. Oke. Di sini ada tutorialnya. Ini kita nggak boleh lewatin ya. Nanti kita bisa-bisa nggak tahu cara mainnya. Oke. Kita disuruh ngambil sesuatu nih. Crank collect. Apa itu? Oke, kita bisa merangkak nih, cuy. Lampunya udah nyala nih. Main gate is closed, but there's another. Oh, ada jalan alternatif nih. Di mana nih jalan alternatifnya ya? Apakah di sini? Astagfirullahalazim. Malah masuk lubang, cuy. Oke, kita ulangi ya. Salah pilih jalan. Di game ini tuh kita jangan sampai salah pilih jalan ya. Karena kita nggak tahu. Oh, di sini ternyata. Oke, kita turun secara perlahan ya. Nah, ini nggak tinggi banget tuh. Tadi aku pilih malah jurang. Kita turun secara perlahan-perlahan aja nih. Oke. Ini game-game yang sangat aku suka ya, game-game seperti ini tuh. Walaupun cuma sekilas pixel, nggak tajam banget gamenya. Oh, kita bisa lari laju nih. Oke. Lompat. Nice. Oke. Di sini masih tutorial ya, belum ada seru-serunya nih, cuy. Kalau dari trailernya itu banyak banget monster-monster. Nah, itu aku nggak sabar mau ketemu mereka. Oh, ada grappling hook nih. C. Oke. Kita turun pakai grappling hook. Nice. Nah, tuh. Walaupun gamenya cuma 2 dimensi, gameplaynya tuh menarik banget. Banyak banget fitur-fitur bagus. Oke, sekarang kita udah ada tali nih. Oh, talinya lepas. Kita pakai grappling hook lagi nih. Naik atas. Ini tembakan, cuy. Mana grappling hooknya, gimana nih cara pakain? Bisa manjat nggak sih? Nggak bisa, tinggi banget. Kita cari grappling hook tadi gimana cara pakainya ya, aku lupa. C ya. Oh ya, C. Nah, ntar maju sedikit, terus kita coba tembak di sini. Nice. Keren banget gamenya. Gak sia-sia dibeli ini. Oke, pelan-pelan. Oke. Di sini aku gak perlu khawatir ya, karena aku udah ada tembakan nih, cuy. Jadi mau ada monster apapun tinggal tembak aja. Kita
kita coba buka lagi jalannya. Wow, keren banget. Head of Safe 2. Ini apa nih? Oke, kita turun ke bawah lagi nih. Nice. Astagfirullahalazim. Kita ulang guys. Ternyata tinggi banget ya. Gak bisa lihat ke bawah sih. Oke, kita pakai grappling hook lagi nih turunnya. Sabar. Nice. Oke. Jangan goyang-goyang gitu, kita mau turun. Oh, padahal ada tangga loh. Ada tangga padahal. Astaga. Wah, itu bekas darahku ya. Kan ada tangga nih padahal. Kita bisa pakai tangga padahal turunnya. Kenapa malah lompat? Area 8. Bisa lebih nunduk lagi ternyata. Ini ada tangga lagi, kita turun. Oh, kaget aku. Musuh pertama ternyata kelelawar mutan. Bisa nembak di tangga nggak sih? Nggak bisa. Wah, tinggi banget. Kita pakai grappling hook aja ya. Tuh, tinggi banget. Kalau nggak pakai grappling hook bisa tewas aku, cuy. Oke, kita lompat. Mari kita lompat. Pelan-pelan. Pelan-pelan, guys. Nanti tertabrak tembok. No, jangan gigit aku, please. Tinggal 60% darahku. Kita harus turun lebih cepat nih. Sini kok kelelawar. Oh, ini bukan kelelawar sih kayaknya. Ini nyamuk ya. Dia bisa muntah. Lepas. Ada ulat bulu, cuy. Ada ulat bulu. Selesai kok kan. Di sini banyak banget monster. Seperti yang kita tahu ya, di bumi itu ya, banyak banget kedalaman laut yang belum ditelusuri ya. Mungkin saja yang di game ini ternyata nyata. Kita nggak tahu sih ya. Ternyata rendah aja. Oh. Astaga. Kontrol tembakannya tuh agak-agak sulit sih kurasa. Astagfirullah. Akan kontrol tembakannya tuh susah. Wait. Di sini masih ada kelelawar. Aku harus irit peluru ya. Mana peluruku, sisa 26. Wah. Ada lagi nggak sih di bawah ya? Takut. Oke. Kita tunduk perlahan-lahan. Kena kok. Kita jalan merangkak aja ini. Astagfirullahaladzim. Padahal udah benar loh aku jalan merangkak, tapi tetap aja ditangkap. Kayaknya harus lebih merangkak ya. Oke, kita pelan-pelan merangkak. Takut ada lintah darat menangkapku. Pelan-pelan adalah jalan ninjaku. Tetap aja ketahuan. Gimana cara menghindarinya ya? Kayaknya bukan di sini deh jalannya. Kita coba cari jalan lain ya. Mungkin, oh, di sini buntu. Mungkin aku bisa tembak kali dia. Kita coba tembak dia. Up. Semeliwir. Pas. Mana tadi dia? Sini kok aku tembak kok ya. Muncul kok, bos.
Ah, bisa ditembak ternyata. Nah. Wow, ini nih. Ah, peluru. Peluru, cuy. Ah, kemana lagi ya? Kita coba ke atas lagi deh. Suyutap. Lompat. Alright. Senjata harus siaga nih karena kita nggak tahu monster apa aja di sini. Ada apa-apa lagi sih? Kita main hook lagi deh. Oh. Oh, di situ ada jalan. Kita ke situ ya. Wih, asik banget mentali. Oke. Siaga tembakan. Apa aku bilang? Ada ulat bulu. Astagfirullah. Bikin kaget aja tuh ulat. Aku takut monster yang ada dari langit itu datang. Oke. Setting at wall attack creature. Kok dia nyuruh nembak? Eh, astaga. Astagfirullahaladzim. Tolong. Hah, kena kok. Kita turun. Tapi di bawah tadi banyak banget monster ya. Eh, licin gitu loh. Gak sadar aku ternyata di situ licin banget. Pleset aku, coy. Ini licin, ini licin, ini licin, ini nggak boleh diinjak nih ya. Ya coba ya, coba ya. Tuh licin kan. Kita pakai tali hook dulu deh. Wih, sik. Lihat kalau dia kena tembok ya. Ya, kena tembok. Nah, kakinya tuh nahan gitu. Hebat banget yang buat game. Wah, dalam banget ya. Ah, ini nih yang kita cari kayaknya nih. Oke, udah dapat satu kunci. Sekarang kita kembali naik ke atas. Kunci bawa kemana? Entah. Asik banget pas naik nih. Wih, asik. Mudah-mudahan gak ada kelabang dari langit lagi. Ada kelabang dari langit. Oke, kita standby senjata. Pelan-pelan. Kita coba ke sini. Wah. Wih. Harus pelan-pelan, cuy ya. Jangan terlalu laju. Nggak bisa begini nih. Kita harus dari atas. Kita turun dulu ke bawah. Oke. Ngapain merangkak sih? Kita coba naik ke atas nih. Kita, nah, kayak gini aja. Piut. Naik ke atas, guys. Jangan nyangkut. Oke, hop, hop. Ngapain sih nembak? Bayangin itu turun ya, penyet aku cuy. Jadi ayam geprek. Berdiri. Oke, udah. Oke, ini kemana lagi ya? Naik ke atas kayaknya. Kita naik ke atas dulu ya. Tadi aku sudah dapat kunci, tapi nggak tahu kuncinya ada di mana, pakainya itu di mana. Ya kita cari dulu. Tuh lihat gayanya naik tangga aja keren banget. Oh, itu ada lubang kunci. Berarti kita pakai kuncinya di situ. Sini nih. Kan? Was
Teman-teman, kalian ada di mana? Akan keselamatan kalian, sabar ya. Kita kayaknya naik lift nih. Wow, ada elevator juga. Takut ada yang keluar. Oke, nggak ada, aman ya berarti. Kita ke atas atau ke bawah nih, cuy? Kita ke bawah dulu deh. Wah, ternyata ada 9 orang yang hilang. Wah, kenapa aku ke bawah? Kayaknya harus ke atas deh ya. Udah hari ke-17 nih. Oke. Ini hari ke-17. Save out of. Oh, liftnya sekarang mati nih. Kita harus ke ruang kontrol untuk menghidupkan kembali liftnya. Baru sebentar mana udah terasa tegangnya nih. Di sini ada lift lagi nih. Cuma liftnya mati. Jadi kita harus ke ruang kontrol dulu. Kita cari ruang kontrol untuk menghidupkan liftnya lagi ya.